Ya, ini kita kembali ke Ciliwung. Jadi kembali ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta ini harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai dibangun bendungan Ciawi, kemudian bendungan Sukamahi. Sudah di atas. Nah, di bawah, kalau sudah sampai Jakarta, masih ada masalah. Sekarang juga sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini, sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April, insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta. Karena ini dari Sungai Ciliwung, kalau sudah dibuka, siaga 4, itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik. Gede banget. Kemudian kalau pada siaga 1, 63 meter kubik per detik. Gede sekali. Karena terowongan ini, apanya, salurannya ini 3,25 meter 2. Kanan 3,2 meter, kiri terowongannya 3,25 meter. Sepanjang 1,3 kilometer. Ini sangat, kalau nanti sudah berfungsi, ini sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Kalau ini sudah, urusannya tinggal yang ketiga, urusan pompa yang ada di sungai-sungai, dan juga normalisasi Ciliwung, normalisasi 12 sungai yang ada, Mokepfat, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, Kali Cipinang, dan yang lain-lainnya. Juga harus dinormalisasi kalau kita ingin Jakarta tidak banjir. Plus, yang di utara, banjirop, baik dengan tanggul laut maupun dengan Giant Seawall, itu juga segera harus dimulai. Saya sudah perintahkan ke Gubernur DKI. Sudah. Nanti ditanyakan ke Pak Gub. Pembebasan, tadi saya sampaikan, pembebasan. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya ke sini tadi karena sudah selesai. Ini tanyakan ke Gubernur. Karena masih ada yang namanya banjirop, yang Giant Seawall, tanggul laut, dari atas belum selesai, masih yang dari pantai ke sini belum selesai. Bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau konsisten kita kerjakan akan mengurangi, 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 mengurangi sampai nanti akhirnya hilang. Selesai. Oh, baru ditengok tadi ke dalam, kita lihat terowongannya ke dalam. Apa tunnel boringnya sudah bergerak lagi. Rampung. Lihat nanti di April, ya, udah. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun, dan selama 3 periode, tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode.
saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Bukan hanya kasus FS saja. Untuk semua kasus. Tidak. Karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan. Ya. Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final. Belum final sudah rame. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi. Ya. Sudah. Tunggu.